Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi teman-teman, kita review nasi kotak. Ya, untuk nasi kotak kali ini harganya Rp25.000. Ya, untuk acara hajatan ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita cek apa saja isinya. Ya, yang pertama ini ada kerupuk udang. Kemudian ada kue bentuk kerucut, ya, pasung ya. Kue pasung ini rasanya gurih ini teman-teman. Kemudian kita buka plastiknya. Menu utamanya adalah bandeng presto teman-teman. Bandeng presto ukuran sedang ini teman-teman. Kita bisa lihat ada serundeng. Terus ada ya, ikan asin atau greh tepung. Sambal ya, ini lebih praktis sambalnya ini. Kemudian ada telur asin, ada juga lalapan, dan ada tambahan menu dua yaitu sambal goreng ati dan juga buncis. Kemudian untuk nasinya ini pakai cup ya, ukuran satu cup. Kemudian kita bungkus pakai kertas pembungkus nasi warna putih ya, seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat menu untuk nasi kotak harga Rp25.000. Oke teman-teman, sekian saja review singkat kali ini ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.